Yakni kalau ada kemaksiatan, kekufuran, kemunafikan, kalau perlu Islam dengan betul, keburukan-keburukan tersebut akan dihapuskan. Wa annal hijrata, dan sesungguhnya hijrah itu menghapuskan apa yang sebelumnya. Hijrah, kelebihan hijrah. Dan sesungguhnya haji itu menghapuskan apa yang sebelumnya. Jadi Nabi bagi permisalan hijrah. Hijrah itu maksud dia apa? Perkataan hijrah berasal dari perkataan hajara. Hajara itu maksud dia apa dalam bahasa Arab? At-tark, tinggalkan. Asal perkataan Islam, perkataan hijrah, istilah dia, tak maksud istilah dia, maksud hijrah ini perkataan dia, meninggalkan, tarku baladi al-kuffar ila baladil Islam. Meninggalkan negara kufar kepada negara Islam. Itu maksud dia. Jadi hijrah di dalam Islam ini, yang pertama sekali di tempat kedudukan yang tertinggi adalah hijrah dilakukan oleh Nabi SAW. Cuba ada perbincangan di kalangan para ahli ilmu apabila Nabi sebut perkataan la hijrata ba'dal fathi, tidak ada lagi hijrah setelah pembukaan kota Mekah. Maka ulama berbincang, maknanya adakah pada hari ini tidak ada lagi hijrah? Adakah pada hari ini tidak ada lagi orang yang boleh migran dia panggil, boleh lari meninggalkan negara kufar pergi kepada negara Islam? Tak ada lagi ke? Jawapannya adalah ada hijrah. Ada hijrah, tetap akan ada. Tetapi hijrah yang ada ini tidak sama status kemuliaannya dengan hijrah di zaman Nabi SAW. Maksud di zaman Nabi SAW, sahabat-sahabat ni tak perlu lagi berhijrah setelah pembukaan kota Makkah. Kita dah ada Makkah, kita dah ada Madinatul Munawwarah. Itu maksud Nabi SAW berdasarkan jumhur fahaman ahli ilmu, fahaman fuqaha, juga dijelas oleh para ahli ilmu Ibn Uthaymin dan juga yang sebelum daripadanya Imam Nawawi, Ibn Hajar dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Itu pasal sedikit gambaran tentang hijrah. Sahabat-sahabat sekalian, kemudian begitu juga hijrah ini, hijrah dia merujuk kepada dua. Satu, hijrah yang bersifat fizikal. Satu lagi, hijrah yang bersifat rohani, perubahan diri seseorang. Sebab apa? Sebab di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, di antara ciri-ciri orang Islam, kata Nabi SAW, kata Nabi SAW, orang yang muhajir itu, muhajir, hadis itu panjang, dia bermula dengan al-muslim man saliman muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang Islam yang menyelamatkan saudaranya daripada keburukan lisannya dan keburukan tangannya. Wal muhajir, adapun orang yang berhijrah itu, kata Nabi SAW, orang yang meninggalkan kerosakan dan keburukan. Maknanya hijrah tu dia ada dua. Satu, hijrah fizikal, kita pindah daripada negara kufar kepada negara Islam. Satu lagi, hijrah rohani, perubahan diri kita daripada kita jahat kepada baik, daripada kekufuran kepada Islam. Itu dua contoh hijrah. Wallahu alam. Seterusnya yang keenam, annal insana yu'jaru au yu'zar au yuhram bihasabi niyyatihi. Orang, seseorang manusia itu dia dapat pahala ataupun dia dapat dosa ataupun dia yuhram, dikategorikan sebagai perbuatan yang haram bergantung kepada niat dia. Diharamkan bergantung kepada niat dia. Maknanya kalau niat dia baik, dapat pahala. Kalau niat dia buruk, dia dapat dosa. Kalau niat dia jahat, dia tergolong di kalangan ataupun pelaku perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya hampir sama dengan apa yang di atas tadi, cuma di sini dia nak maklumkan bahawasanya manusia tu tentang hubung kait ganjaran pahala dengan niat. Cuma sahabat-sahabat sekalian, ada poin penting di sini yang boleh kita tambah sedikit. Sebenarnya ia bukan bergantung kepada niat semata-mata. Ia mesti ada gandingan yang kita sebutkan tadi, niat dan amal yang soleh. Amal yang soleh bertepatan dengan petunjuk Nabi SAW. Bila ada keseiringan, mesti seiring, tak boleh terpisah. Tak boleh kata niat saja betul, amalan tak betul. Sebab tu kalau kita tengok perhati betul-betul hadis ni, Nabi sebut innamal a'mal, al-a'mal, sesungguhnya setiap amalan, al-a'mal, al-i'lam di situ, al-i'lam di situ merujuk kepada amalan yang tertentu. Amalan apa? Amalan yang bertepatan dengan agama, amalan yang bertepatan dengan syariat. Al-i'lam di situ, al-i'lam ma'rifah, merujuk kepada amalan yang tertentu, bukan semua jenis amalan. Kalau kata niat mencuri itu niat baik, adakah termasuk dalam erti al-a'mal di sini? Tak. Ia merujuk kepada amalan yang syar'i.
zakat, puasa, haji, amalan yang syar'i, hijrah. Nampak? Jadi amalan yang syar'i ini mesti disusuli dengan niat yang ikhlas. Kalau tanpa niat yang ikhlas, amalan syar'i itu tidak diterima. Amalan yang bertepatan dengan sunnah itu tak diterima. Kalau tanpa niat yang ikhlas. Kalau niat yang ikhlas tapi amalannya tidak syar'i, juga ia tidak diterima. Wallahu a'lam. Seterusnya yang ketujuh, annal a'mala bihasabi ma takun wasilatan lah. Faqad yakunu asy-syai'u al-mubah fil asli yakunu ta'atan idza nawa bihi al-insanu khaira. Kal akli wasyarab idza nawa bihi taqwa idza nawa bihi taqawi idza nawa bihi taqawi 'ala al-ibadah. Maksudnya dia kata di sini, sesungguhnya amalan ini, amal-amal perbuatan ini, dia bihasabi ma takun wasilatalah, dia bergantung kepada apa yang menjadi wasilah perantara untuk kita mencapai amalan tersebut. Sekiranya dia kata kemungkinan sahaja ada amalan itu merupakan amalan yang harus, tetapi bila dia digunakan untuk mencapai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia jadi itu amalan yang baik, seperti makan dan minum. Makanan, makan dan minum itu kita gunakan untuk memberikan kepada kita at-taqawi, kekuatan untuk buat apa? Untuk buat ibadah, untuk keluar menuntut ilmu. Nampak? Jadi asal makan dan minum itu harus, akhirnya dia menjadi satu ibadah. Bergantung juga, maknanya amalan ini dia bergantung juga pada wasilah perantara untuk kita mendapat ibadah. Wallahualam. Okey, seterusnya yang ke-8, anna al-amal al-wahid yakunu li-insan ajran wa yakunu li-insanin hirmana. Sesungguhnya amalan yang satu untuk manusia itu yang seorang tu, dia akan dapat dia akan dapat ganjaran, dan juga kemungkinan saja untuk manusia itu dia akan hirmanan. Hirmanan ini menunjukkan bahawasanya dia tidak akan mendapat ganjaran apa-apa. Di sini nak abang bagi di sini, setiap amalan yang kita buat, setiap amalan yang kita buat mungkin bagi seseorang itu, bagi dia ganjaran, ganjaran pahala, dan kemungkinan juga amalan yang sama dibuat oleh seseorang itu bagi dia dosa. Pasal apa? Bergantung pada niat dia. Contoh hijrah tadi, hijrah tadi, si fulan dia berhijrah, kawan ni pun dia berhijrah, zahir nampak hijrah, dapat pahala lah hijrah, bukan dapat dosa. Tapi mungkin saja, mungkin saja dia ni hijrah dapat pahala, dia hijrah dapat dosa. Pasal apa? Pasti bergantung kepada niat dia. Apa yang Syekh Abdul Muslim Abad nak jelaskan kepada kita di sini, niat adalah amalan hati. Niat bukan satu benda yang boleh kita robek dada manusia, kita periksa, kita cek. Kita tak boleh menghukum manusia atas niat dia. Tetapi kita boleh menasihati manusia agar sentiasa ikhlas, agar amal perbuatan dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang nak maklumkan kepada kita. Kerana hadis Nabi SAW, afala syaqaqta an qalbi, mengapa tidak kamu belah dada orang kafir tersebut dan melihat sama ada di dalamnya iman, ada di dalamnya la ilaha illallah. Apabila Usamah bunuh orang kafir yang telah menyebut la ilaha illallah atas alasan orang kafir itu menyebut tanpa ikhlas, tak ikhlas dia sebut. Jadi keikhlasan biar Allah Subhanahu wa taala hukum. Mungkin dia terdapat pahala, dia buat baik, mungkin dia dapat dosa. Tapi niat bukan kerja kita untuk menghukumnya. Ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Okey. Seterusnya sahabat-sahabat sekalian, kita masuk hadis yang kedua. Silakan. Ya. Okey. Sedekah fatihah orang meninggal nanti kita jawab dalam hujung. Kita bagi laju ni sikit. Kita ambil lagi 2-3 hadis, lepas tu kita pergi kepada soal jawab. Kita nak laju sikit. Ni baru hari pertama. Kita dah 8 sesi, tak mau 8 hadis. Kita bagi laju sikit, nanti soalan tu kita akan perjelaskan insya-Allah. Pengingat saya baliklah. Okey. Selesai. Qala li ba'd min dawiyah rahmatullahi wa barakatuh.
عن عمر رضي الله عنه أيضا قال أنما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجولا شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على كفيه وقال يا محمد أخبرنا عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله تقيم الصلاة تؤتي الزكاة وتصوم رمضان تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدق فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر تؤمن بالقدر خيره وشره قال صدق قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها في أعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الكفات العراة العالة رئاء الشاء تطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر تدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم Juga dari Umar, ia berkata, Umar radhiyallahu anhu ia berkata, pada satu hari ketika kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul dari hadapan kami seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih dan berambut yang hitam. Tidak terlihat padanya bekas-bekas dari melakukan perjalanan dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ia kemudian duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu menimpilkan kedua lututnya pada kedua lutut beliau dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Setelah itu ia berkata, wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Rasulullah SAW bersabda, Islam adalah engkau bersaksi bahawa tidak ada sembahan yang berhak ibadahi dengan benar kepada Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan dan mengerjakan haji ke Baitullah jika engkau mampu. Ia berkata, engkau benar. Kami pun heran kepadanya. Dia bertanya dan dia sendiri mengenalkannya. Dia berkata lagi, kemudian dia tahukan kepada aku tentang iman. Dia bersabda, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Dia berkata, engkau benar. Dia berkata, kemudian dia tahukan kepada aku tentang ihsan. Dia berkata, engkau beriman kepada Allah seakan-akan engkau dapat melihatnya. Dan jika engkau tidak dapat melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Dia berkata, kemudian beritahukan kepada aku tentang hari kiamat. Beliau bersabda, orang yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Dia berkata, kalau itu beritahukanlah kepada aku tentang tanda-tandanya. Beliau bersabda, apabila budak perempuan melahirkan tuannya dan kau melihat orang-orang yang tidak mengenakan alas kaki, berpakaian cepat-capai, miskin sebagai pembala kambing, baru berlumba meninggikan bangunan rumahnya. Setelah itu, laki-laki itu pergi. Setelah beberapa hari kemudian, beliau bertanya, hai Umar, tahukah kamu siapakah lelaki yang bertanya itu? Saya menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau bersabda, dia adalah Jibril. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan urusan agama kepada kalian. Okay, bismillah. Sahabat-sahabat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sekarang ini kita dah sampai kepada hadis yang kedua. Hadis yang kedua, hadis yang agak panjang, juga merupakan perbincangan tentang teras agama, iaitu teras akidah. Hadis tentang teras akidah. Hadis ini sebenarnya sebutan hadis ini berpunca daripada apa yang saya sebutkan semalam juga, iaitu apabila dua orang daripada tabi'in, Ahmad bin Yahya bin Ya'mar dan juga Ahmad al-Himyari, apabila mereka berhadapan dengan fitnah pada ketika itu, wujudnya lelaki yang bernama Ma'bad al-Juhani, pengasas kepada aliran Qadariyah. Qadariyah iaitu orang yang tolak kepercayaan kepada qadar, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, menafikan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila wujud ideologi ini, kedua-dua mereka ini tabi'in ini bermusafir mencari sahabat Nabi radhiyallahu anhu di Hijaz, di Makkah, di Madinah Munawwarah. Akhirnya mereka bertemu dengan sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibn Umar, anak kepada Umar. Dan hasil perbualan mereka, Abdullah ibn Umar menukilkan hadis yang beliau riwayatkan kepada bapa beliau sendiri, Umar al-Khattab radhiyallahu an, iaitu hadis ini. Hadis yang panjang ni berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar agama, dasar akidah dalam agama. Isu-isu yang dalam hadis ni, hadis ini dikenali sebagai hadis Jibril. Hadis Jibril, di mana hadis ini datang Jibril alaihissalam mempersoalkan, bertanya kepada Nabi,
untuk tujuan memahamkan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in tentang agama mereka. Ditanya tentang Islam, ditanya tentang iman, ditanya tentang ihsan, ditanya tentang hari kiamat. 4 perkara yang Jibril persoalkan, bertanya kepada Nabi SAW untuk tujuan mengajar dan mendidik. Jadi kita lihat di sini faedah-faedah penting yang dinukilkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah daripada hadis yang kedua ni. Kata beliau di sini, mimma yustafadu minal hadis, apa yang dapat dimanfaatkan daripada hadis ini. Kata beliau yang pertama sekali, qala al-musannif rahimahullah hafizahullah, berkata pengarang buku ini hafizahullah, iaitu anna as-sa'ila kama yas'al lit-ta'allum, okey, faqad yas'al lit-ta'lim fa yas'al man 'indahu 'alima bi shay'in min ajli an yasma' al-hadiruna bil jawab. Maksudnya sesungguhnya orang yang bertanya itu sebagaimana dia bertanya untuk belajar, dia juga bertanya untuk mengajar. Nampak? Orang yang bertanya ni ada dua kategori, bertanya untuk belajar dan bertanya untuk mengajar. Okey, maka bertanyalah seseorang itu, orang yang berilmu itu, yang ada sesuatu ilmu, bertujuan untuk memperdengarkan kepada orang awam yang hadir tentang hal tersebut. Apa dia nak cerita di sini? Nak cerita kisah Jibril AS. Jibril AS yang datang bertemu dengan Nabi SAW dan para sahabat dalam keadaan yang diberitakan tadi. Dalam keadaan la yura alaihi atharu safar, syadidu bayadu thiyab, syadidu sawadi sya'ar, pakaian putih, rambut hitam pekat, la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifu minna ahadun, tak nampak langsung kesan-kesan musafir dan tak ada orang daripada kalangan kami yang kenal dia pun. Sebab dulu bukan ada kata Mercedes, bukan ada kata Volkswagen. Ni boleh mai kuliah mai masuk ni rambut kilat lagi. Okey, dulu ni kalau mai musafir orang, kalau orang tak kenal tu mai daripada lain, tapi tak nampak kesan musafir, pelik. Kalau dulu mai mesti berambut, baju mesti berambut. Tapi dak nampak kemas. Dulu sahabat Nabi dia akan kenal semua orang, pasal apa? Sebab semua orang Islam mai sembahyang di masjid. Perkenalan, pertemuan semua jadi masjid. Tapi tengok-tengok mai lelaki yang tak kenal. Duduk-duduk tanya soalan. Tanya soalan tersebut, kita katakan tadi, Syekh Abad katakan tadi, Syekh Abdul Husin Al-Abbad menyatakan tadi, dua bentuk soalan. Satu bentuk soalan orang tak tahu, satu bentuk soalan orang tahu. Tahu, orang yang tahu bertanya untuk tujuan hadirin mengambil manfaat. Jadi Jibril AS bukti bahawasanya dia tahu. Pertama sekali pasal dia Jibril lah, pasal Nabi maklumkan kepada kita dia adalah Jibril. Satu, dia tahu lah. Kedua, bukti dia tahu dalam teks hadis, bila Nabi sebut, dia tanya Nabi tentang Islam, akhbirni anil Islam, bagi tahu aku tentang Islam. Maka Nabi kata Islam itu antasyhadu an la ilaha illallah anna muhammadar rasulullah wa tuqimus salat wa tuz zakat wa tasum ramadan wa tahuddul bait ma istata'ta ilaihi sabila. Islam itu adalah kamu bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Muhammad itu pun suruh Allah. Begitu juga menunaikan salat, membayar zakat, berpuasa dan melaksanakan haji bagi siapa yang mampu. Itu adalah Islam. Kemudian lelaki ini yang Ali Jibril berkata apa? Sadaqta. Betul. Yang ini boleh kita kesan daripada teks ni. Kalau macam-macam pun dia kata betul, kalau dia tak tahu. Kalau dia tak tahu dia kata, oh lagu tu ke? Lagu tu baru betul. Lagu tu baru menampak lah, kata dia tak tahu. Ini dah dia kata sadaqta, engkau bercakap benar. Jadi sahabat Nabi berkata apa sahabat Nabi sebut? Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Kami heran dengan dia ni. Dia tanya, lepas tu dia kata betul. Nampak kata dia tahu, dia ada ilmu. Maka di sini faedah di sini menunjukkan bahawa sahaja, harus kita bertanya kepada orang sedangkan kita dah ada ilmu, agar penjelasan orang tersebut dapat dimanfaatkan oleh hadirin yang hadir. Nampak? Dia satu lagi penyakit, tanya nak uji. Nak tahu apa ni, clear ke tak ni? Ni jawapan dia ni macam mana? Jawapan ni tak kenal aku ke tidak? Ni problem, tanya macam ni masalah. Tanya nak menguji lain. Tapi tanya untuk alimtihan. Ujian untuk mendapatkan keaiban tak boleh.
ujian untuk memastikan dia ini benar-benar ada authority, ada ilmu, tidak ada masalah. Seperti mana kalian disoal di dalam peperiksaan. Seperti mana Al-Imamul Bukhari rahimahullah ditanya ketika mana bertemu dengan ahli Baghdad. Di sana Imam Bukhari dikelilingi oleh ilmuwan-ilmuwan daripada Baghdad. Tanya dia tentang hadis masyhur peristiwa tersebut. Hadis maklub. Hadis yang ditukar, takirkan kedudukannya. Sanad tu ditukar. Yang ni A, A, P ke B, 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 B. Ditukar semua. Matan teks tukar. Imam Bukhari rahimahullah menjawab ke semuanya. Mula-mula dia kata tak tahu, tak tahu, tak tahu, tak tahu. Dia berkata apa ni tak tahu. Imam Bukhari kata memang aku tak pernah dengar. Yang aku pernah dengar adalah seperti ini. Satu, dua, tiga, empat. Sampai ke seterusnya. Ada kata 10 hadis. Ada kata 100 hadis. Hebat. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah diuji. Okey, itu ujian bertujuan untuk nak tahu kapasiti, nak dapat tauliah. Ha, dia kena tanya lah, tahu kata hang ni boleh mengajar, tak boleh mengajar. Ha, ada. Boleh bercakap, boleh menjelaskan, boleh bagi maklumat, ada kelulusan dan sebagainya. Itu tujuan ujian. Tapi kalau ujian bertujuan untuk nak mencari keaiban, dia tanya nak tengok, kat mana Ustaz ni silap? Lepas tu dia rekod. Ah, silap kan dia. Cok, untuk tujuan menyebarkan keaiban. Ini satu tanya yang bercanggah dengan Islam. Kerana ia bersifat tujuan mengaibkan. Okey. Itu satu. Yang faedah yang kedua, annal malaikata tatahawwala an khilqatiha wa ta'ti bi ashkalil adamiyyin wa laysa fi hadha dalilun ala wa laysa fi hadha dalilun ala jawaz at-tamsil alladhi ishtahara fi hadha az-zaman fa innahu naw'un min al-kadhib wa ma hasala li jibril fa huwa bi idhnillahi wa qudratihi. Nampak? Dia kata di sini sesungguhnya malaikat ini boleh bertukar daripada ciptaannya yang asal. Dan sesungguhnya dia datang dalam bentuk yang, dia juga datang dalam bentuk manusia. Dan ini bukan merupakan dalil akan keharusan untuk kita melakonkan watak malaikat seperti yang masyhur di zaman ini. Mumathil ni, pelakon-pelakon ni berlaku watak malaikat. Ingat tak cerita John Black? John Black berapa cerita tu? Ada contoh satu contoh dulu masa kita kecil-kecil. Brad Pitt. Apa? Apa dia sebut? Johnny Black. Apa Johnny Black ke apa ke yang dia main malaikat tu? Nama cabut nyawa tapi tak mau mati lagi. Tak tahu banyak nak cerita ni wallahu a'lam. Maknanya nak, maknanya Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad ni dia sebut memang memang cerita-cerita pasal malaikat ni banyak. Pelakon-pelakon yang melakukan watak malaikat ni banyak. Dengan bentuk yang pelbagai, dengan cara yang pelbagai. Tu Ghost Rider. Ha, Ghost Rider. Tu pun apa ni, jin apa setan dia kata menjadi malaikat. Ni cerita syirik habis, habis dahsyat ni. Nampak? Jadi ini bukan bukan boleh boleh bukan boleh dijadikan dalil bererti malaikat tu boleh berubah apa saja. Tak. Sebab tu kata Syekh Abdul Muhsin Abad di sini, ini ada satu penustaan. Apa yang berlaku pada Jibril adalah izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan bererti bila Jibril boleh bertukar jadi manusia, bererti jadi tikus, budi jadi ulang, budi jadi... Eh, jangan. Itu bukan dalil. Ini masalah akidah. Setakat yang kita tahu, Nabi SAW beritakan kepada kita, Jibril bertukar menjadi rupa manusia. Itu saja. Dan biasanya Jibril suka menyerupai seorang sahabat Nabi yang bernama Yahya Al-Kalbi. Pasal dia ni handsome. Mana dia datang dalam rupa manusia biasa, orang lain, dan juga kadang-kadang dia datang banyak juga dalam kali rupa Jahiyah Al-Kalbi. Dan begitu juga Jibril AS, makhluk Allah SWT, malaikat yang sangat besar. Nabi pernah melihat dia dalam bentuk rupanya yang asal. Beberapa kali Nabi melihat dia ketika mana di pinggiran Jabal Nur. Nabi melihat Jibril yang mengibarkan sayapnya 600 sayap yang menutupi timur dan barat. Besar Jibril alaihi salam. Sebab tu Allah gambarkan di dalam Al-Quran, dzul quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Sangat kuat di sisi arasy Allah. Muta'in thamma amin. Allah sebut karakter Jibril agar kita tahu orang makhluk yang sampaikan wahyu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan calang-calang. Kuat di arasy Allah yang kukuh. Muta'in thamma amin, ditaati dia. Kemudian sangat amanah. Dan sifat malaikat umumnya kita tahu, la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka ni tak melakukan maksiat kepada Allah, sebaliknya mereka ikut taat segala apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Nampak? Nampak sahabat sekalian.
Maka dia datang pada sesi kali ini, yakni dalam hadis ini, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk manusia biasa. Okey. Seterusnya. Bayanu adabi al-muta'allim 'inda al-mu'allim. Nombor 3. Menjelaskan tentang adab-adab penuntut ilmu di hadapan gurunya. Penuntut ilmu di hadapan gurunya. Bagaimana Jibril datang dalam bentuk manusia, dia pi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia buat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau baca teks hadis tadi, entah sebutkan balik teks hadis yang berkata fawada'a yadayhi 'ala rukbatayhi. Kan? Itu sebutan teman-teman. Ana buka kat sini. Okey, dia kata fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidayhi. Apa maksudnya? Ha? فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. Maka dia merapatkan lututnya ke lutut Nabi. Duduk berdepan dekat. Sebab tu bila mai kuliah, dia bukan pilih kerusi hak belakang perempuan lain. Ni laki dak, dia pilih belakang duduk cerong. Ni, penuh kau seorang ni. Itu bukan adab menuntut ilmu. Adab menuntut ilmu penuhkan saf yang depan. Ha ni kena mai depan lah ni hasil. Dah tak apalah tak nak okeylah. Maksudnya dekat, dekat dengan guru. Ah, ustaz, lah ni ada mikrofon. Dah ni ada ni. Lain. Benda ni ada kajian. Kajian. Manusia ni bila duduk dekat, lain. Contoh, orang masuk lift. Masuk lift bila apa-apa, duduk apa-apa tu. Kita nak bercakap, nak bercakap? Jarang kita masuk lift tu pakai diam semua. Pasal dia rasa, satu, dia ada satu suasana. Bila dia dekat tu, perasaan dia yang jenis rayuh, yang jenis gelak ketawa, dia akan jadi diam. Dia takkan masuk lift ramai-ramai, wah wah wah, jarang kita jumpa. Masuk lift, sudi. Keluar lift, cakap balik. Nak cakap telefon dalam lift pun segan. Walaupun dia nak cakap telefon, tak masuk lift, duduk beratok, tak nak masalah cakap. Masuk lift, tutup. Apa-apa, aku masuk lift. Yalah, pasal tak nak live tu. Pasal bila berdekatan, dia jadi lain sikit. Macam tu, dalam menuntut ilmu, duduk dekat dengan guru. Bila terdekat dengan guru, kita akan alert. Kita akan perhati tindak tanduk guru. Guru tengok kita, pasan dengan kita, maka kita akan lebih berhati-hati, menulis, lebih sopan, lebih beradab. Tapi kalau di belakang, dia garung, dia kuat hidung, dia ingat orang tak nampak pun. Kita duduk tengok tu, dia orang jolok macam bagus. Jadi, hal-hal seperti ini berlaku. Tapi kalau duduk depan dengan guru, perkara-perkara seperti ini mungkin sukar berlaku. Okey, jadi cara merapatkan lutut dengan lutut. Cuma ulama sisi pendapat pada perkataan yang kedua, wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidayhi, dan dia meletakkan kedua belah tapak tangannya di atas pahanya. Pahanya tu merujuk pada paha Nabi ke paha dia? Itu je. Ada yang berpendapat Jibril meletakkan kedua belah tangan dia. Benda ni Syekh Salim Al-Hilali, dia bahaskan tentang sebutan ini. Ha? Ada yang kata Jibril meletakkan tangan di atas paha Nabi. Oh Muhammad, mengapa macam itu? Mata pegang paha Tok Guru. Ada kata Jibril meletakkan kedua belah tangan dia di atas pahanya. Pahanya itu merujuk kepada dia sendiri. Okey? Dan Syekh Salim Ibn Al-Hilali menyatakan bahawasanya yang pandangan yang lebih arjah, yang lebih tepat, Allahu a'lam, adalah Jibril meletakkan kedua belah tangannya di atas pahanya. Dia letak atas paha dia, dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma dia duduk rapat dengan Nabi, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menggambarkan adab. Adab menuntut ilmu. Ada beberapa, ada banyak adab di sini ya. Pertama, dia mai bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara dia duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian soalan-soalan yang dia ajukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cara dia menyebut betul tentang apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab. Jadi ini adab-adab yang akan disebut nanti insya-Allah. Antaranya yang paling penting adalah adab dengan guru. Wallahu a'lam. Kemudian annahu 'inda ijtima' al-islam wal iman yufassar al-islam bil umur adh-dhahirah wal iman bil umur adh-batinah. Dalam hadis ini kita tahu ada empat soalan. Satu tentang Islam, kedua tentang iman, ketiga tentang ihsan, keempat tentang hari kiamat. Bila berlaku
bila terhimpun perkataan Islam dan iman dalam satu tempat, dalam satu